Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang cemas, yang sedang takut, yang sedang khawatir dengan apa yang dirasa di dalam tubuh kita, maka solusinya adalah abaikan, anggap wajar, anggap normal, anggap masa bodoh, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar dia yang mengurus, kita tahu beres aja. Tugas kita berikhtiar dan berdoa.